of the strangers. Believe me when I say. Pertama-tama install mobile banking melalui Play Store. Kemudian aktifkan mobile banking tersebut di CS Bank. Saya menggunakan Mandiri di sini. Setelah mobile banking aktif, masuk ke akun dengan username dan password yang sudah ditentukan. Pastikan tidak terjadi kesalahan. Kemudian setelah masuk ke sistemnya, pilih bayar. Kemudian klik pembayaran baru. Selanjutnya, setelah klik tersebut, pilih penerimaan negara. Pada institusi penyedia, pilih IDR pajak PNBP atau cukai. Ya, kemudian setelah itu, setelah dipilih IDR pajaknya, masukkan kode billing. Nah, kode billing ini harus dimasukkan dengan tepat sesuai dengan kode billing yang tertera dalam email yang dikirimkan ke masing-masing pengusul STR online. Nah, ini juga bisa dicek melalui cek status di website KTKI STR Fair 2.0. Sama persis seperti ini, dan pastikan bahwa kode billing tersebut adalah milik kita gitu. Ya, masukkan kode billingnya dengan tepat ya, angkanya tidak boleh ada yang salah sampai semua angka sesuai dengan yang tertera. Nah, agar tidak ada kesalahan, sebelum mengklik konfirmasi, pastikan bahwa data tersebut sudah benar. Kemudian ada input nama pembayaran. Silakan masukkan nama pembayarannya, STR. Kemudian klik konfirmasi. Setelah itu, setelah konfirmasi, dilanjutkan dengan memasukkan deskripsinya. Ini penting untuk memastikan bahwa yang kita kirim itu benar-benar adalah pembayaran kode billing atas nama kita sebagai pengusul STR. Jadi, kalau kita membayar STR lewat mobile banking milik orang lain, itu bisa. Ya, tidak harus mobile banking kita sendiri. Boleh dari rekening orang lain. Karena itu tidak ada masalah, yang penting kode billingnya tepat sesuai dengan kode billing milik pemohon yang mengusulkan STR. Setelah semua lengkap, maka lakukan pembayaran, transaksinya. Nah, kalau dia sukses, dia akan seperti ini. Tanggal dan jam bayar sudah selesai. Kemudian kode cabang bayar. Selanjutnya hal-hal yang lainnya bisa dicek di dalam data-data tersebut ya. Nah, ini sudah ada. Terbayar, bukti penerimaan negaranya sudah sukses ya. Nah, selain itu kita bisa lakukan cek status ini untuk memastikan bahwa sudah maju tahapan pengusulan STR kita di cek status website KTKI STR Fair 2.0 online. Nah, ini penting agar kita bisa memantau sejauh mana perkembangan STR kita. Karena kalau kita menunggu email, memang dia agak lebih lambat daripada kita memantau melalui cek status. Bisa dilihat di atas, itu rekomendasi saya tentang cek status ya. Silahkan dipelajari. Oke. Okay. Perhatikan ini kode billing yang dikirim lewat cek status STR KTKI online nih. STR Fair 2.0 ini sudah ada kode billingnya, berakhir besok ya, jadi harus hari ini kita sudah harus bayar kalau bisa. Jadi kita mulai membayar ya. Nah, ini mesin ATM-nya, kemudian kita masukkan ATM kita ke mesin ATM. Nah, jika sudah masuk ada tampilan seperti ini, pilih saja bahasa Indonesia, kemudian masukkan kode PIN kita, enter. Nah, di sini ada beberapa nih. Nah, ini kan ada beberapa yang kita bisa lihat. Kelihatan ya, ini agak silau. Nah, kita pilih yang bayar atau beli ya, bayar. Nah, setelah bayar kita lihat mana pilihannya. Nah, itu pilihannya ada macam-macam, tapi kita
Di sini tidak melihat ada pilihan yang untuk membayar pajak lainnya lagi. Nah, ini ada penerimaan negara, angsuran, dan seterusnya. Nah, ini kita yang klik adalah penerimaan negara. Nah, itu kan. Apa itu? Nah, yang mana yang kita masukkan buat ID billing pajak, PBB, pajak PNBP atau cukai. Nah, yang kita pilih adalah pajak pajak atau PNBP atau cukai. Pajak ya. Hasil SKP untuk pajak NCA yang dibuatkan oleh saudari Yuni, yang mari kita perkenalkan, bekerja di RSBI Alim Pasik. Mbak Yuni, untuk kecukupan SKP-nya setelah saya evaluasi dan validasi sebelumnya, jumlahnya 29 SKP. Di mana dari 4 ranah itu ada 3 ranah yang sudah terpenuhi. Yang pertama itu praktik profesional, berjumlah 9 SKP dari 2 kegiatan, yakni praktik sebagai pemberi asuhan sebanyak 5 SKP dan 4 SKP dari pengelola pelayanan, yaitu sebagai PJC. Kemudian untuk kegiatan dunia ada 12 SKP dari UKAR dan 6 SKP dari luar, sehingga jumlah totalnya adalah 18 SKP yang didapat dari kegiatan dunia oleh SKP DPW dan SKP DPW Pusat. Sehingga total jumlah 18, 18, 9, 27, ya 27 SKP. Kemudian ada pengabdian masyarakat sebanyak 2 SKP, 3 SKP sejumlahnya, tapi 2 di sini yang bisa divalidasi sehingga total jumlahnya 29 SKP. Oke, selanjutnya Mbak Yuni silakan melakukan input data di PKP online, PTNI, untuk kita segera bisa validasi secara online. Baik, selamat ya Mbak Yuni atas kecukupan SKP. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih
hati suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia.